Okay guys, hai, selamat malam pada warga My Campus Radio. Okay, sekarang Nana berada di P095 Tanjung Karang. Okay, cuba teka sebelah Nana ni ada siapa. Kita ada Puan Siti Rahayu ataupun dikenali sebagai Cikgu Rahayu. Boleh tak Nana nak tanya Cikgu? Aku Cikgu Karang. Oh my god! Wow! Karang takut. Tapi sebenarnya sebab tengok mudanya dia, seronoknya. Ada keremajaan tu lagi. Nama saya Cikgu Rahayu. Saya adalah calon P095 Tanjung Karang. Alright. Okay, so tanpa membuang masa, Nana nak tanyalah dekat Cikgu Rahayu kan. Kenapa Cikgu Rahayu memilih untuk bertanding di Tanjung Karang ini? Cewa, soalan perasaan, jawapan perasaan. Saya tidak memilih Tanjung Karang. Tanjung Karang memilih saya. Betul-betul. Tak adalah. Semasa seat negotiation, kan, perundingan kerusi dengan Pakatan Harapan, Tanjung Karang adalah salah satu seat yang kita berjaya dapat untuk muda semasa sesi perundingan. Jadi dalam muda, kan, kalau satu hari nanti semua orang yang menonton ni, orang-orang muda yang menonton ni nak jadi calon, sebenarnya dalam muda kita pakai sistem, kalau nak jadi calon, kita hantar borang. Kita hantar borang, kita akan melalui proses interview. So, cikgu melalui proses tu dan akhirnya cikgu diberikan amanah untuk bertanding di Tanjung Karang. Jadi, ini adalah amanah. Adalah amanah cikgu lah. Okey, so soalan seterusnya untuk cikgu, jika cikgu menang dalam parlimen ini kan, apakah yang cikgu ingin lakukan ataupun dipertengahkan, ingin disuarakan? Betul. Saya cikgu rasa siapa yang pernah mendengar perbualan-perbualan cikgu di ruang media atau di mana-mana ruang pun, semua orang tahu bahawa yang cikgu nak buat adalah mengangkat suara kanak-kanak, mengangkat kembali sistem pendidikan agar sistem pendidikan tu jadi sistem pendidikan yang memenangkan kanak-kanak. Bukanlah sistem pendidikan yang hanya tertumpu kepada akademik kanak-kanak, tetapi kehidupan kanak-kanak tu as a whole. Macam tu. Alright. Boleh tak cikgu bagikan kata-kata untuk pengundi dekat luar sana untuk menyokong ataupun mengundi parti cikgu? Okey. Perkara pertama, sebelum cikgu nak minta semua orang mengundi parti cikgu, adalah cikgu nak minta semua orang untuk turun mengundi. Untuk turun mengundi. Cikgu rasa, ramai yang rasa bila ada undi 18, ianya akan menguntungkan parti-parti politik mereka. Tetapi tidak. Yang perlu dapat keuntungan ni adalah anak-anak muda. 18, 19, 20, 21 tahun. Pengundi muda perlu dapat keuntungan daripada mereka layak mengundi. Itu penting. Jadi turun mengundi. Ini masa anak muda. Kemudian, kenapa kena undi? Yang di Tanjung Karang, kenapa kena undi Cikgu Rahayu? Sebab, bayangkan dalam sistem politik kita kan, Nana, kita nampak semua ahli politik kita tu jauh tinggi dari kita. Semuanya elit-elit politik. Orang-orang elit. Ini masa untuk siapa-siapa saja yang ada integriti, yang ada accountability, yang bijak, yang rajin berkhidmat, yang ada nilai untuk membuat dasar di parlimen. Sesiapa saja, why mah anak muda? Jadi anak muda ini masa prepare diri sendiri, turun mengundi, undi calon dari parti muda dan daripada Pakatan Harapan. InsyaAllah, turun mengundi. Okey, so dah akhir sekali lah akhir soalan. Apakah yang cikgu minat dekat Tanjung Karang ni? Macam makanan ke apa-apa? Nana, janganlah pecah rahsia. Nanti tak? Orang kata Rahayu nak berkempen ke nak makan ni? Cikgu rasa apa yang cikgu suka tentang Tanjung Karang adalah benda pertama adalah dia punya scenery lah. Scenery dia sangat cantik. Sawah Benang tu sangat cantik. It resonate with me because it remind me of my kampung halaman. Okeylah, kita pernah nak habis. Boleh tak Cikgu Rahayu berikan kata-kata terakhir untuk pilihan raya? Untuk pilihan raya? Turun mengundi. Undi calon yang betul. Korang undi calon yang salah, kita semua kena tanggung tu. Tapi kalau tak mengundi, kan, pilih untuk tidak turun mengundi, sebenarnya kita juga dah buat keputusan. Mungkin calon yang salah akan naik ke parlimen. Jadi, lepas tu
apa yang kita dah sumbangkan adalah kita sumbangkan satu calon yang tidak betul. Turun undi calon yang betul. Semak calon. Semak, pergi semak. Alah, Google nama orang kat internet. Look at what they have done. And then can decide on your own. You know what best for you. Turun mengundi. Ini adalah pesta demokrasi kita. Alright, you know what best for you. Okay, yes. Terima kasih cikgu kerana bersama My Campus Radio ni. Semoga cikgu sentiasa sihat selalu. Dipermudahkan urusan. Okay, terima kasih kepada warga My Campus Radio kerana menonton. Stay tune daripada kami. Jom berubah bersama MKR.